menghampiri lagi tahta kasih karunia-Mu. Kami mau hampiri lagi kebaikan-Mu dalam hidup kami siang ini dengan ucapan syukur. Karena Kau luar biasa dalam hidup kami, Allah. Thank you.
Kemurahan-Mu
Engkau saja yang bertahta Tuhan. Engkau yang berkuasa dalam hidup kami. Engkau saja yang menentukan langkah kami, Allah. Karena kemurahan-Mu berlaku untuk kami. Kasih karunia-Mu berkuasa atas kami. Thank you.
hari ini kami membutuhkan Roh-Mu. Kami butuh kuasa-Mu, kasih karunia-Mu untuk tetap buat kami berdiri teguh. Oh ya, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bapa, terima kasih Tuhan. Banyaklah sudah yang kami terima dalam hidup ini. Dan itu semua yang baik datangnya daripada-Mu. Tiba saatnya kami mau buka hati kami, kami mau dituntun dengan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa, Bapa. Biar benih yang ditaburkan itu jatuh di tanah yang subur, sehingga benih itu berlipat kali ganda. Ada yang 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Berdoa agar benih itu tidak jatuh di tanah yang tidak tepat, apalagi dicuri Tuhan. Dan berdoa juga agar benih itu tidak jatuh di tanah yang kemudian karena tipu daya dan ketakutan akan hari esok, firman itu tidak bertumbuh. Berdoa untuk benih itu benar-benar jatuh di tanah yang subur. Terima kasih Bapa, kami butuh kemurahan-Mu, kami butuh Roh-Mu. Dan kami mau bilang pagi ini, kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami dan bersyukur buat lawatan-Mu. Dalam hadirat-Mu ada sukacita dan berkat melimpah. Bersyukur untuk itu, Bapa. Bicara kepada kami, isi hati-Mu dan tuntun kami agar kami memerintah dalam hidup ini bersama dengan Yesus. Ini doa kami, ucapan syukur kami, permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan itu dahsyat, amin. Nah, Bapak dan Ibu, saya tahu bahwa hari ini cuaca tidak